gue aja trauma liat kamera-kamera begini. Itu manajer lo kan? Ya. Tapi gimana pernikahan di mata lo nih? Jangan. With the thoughts in your mind, they're everywhere. Halo. Aduh cakepnya. Di hatiku, kamu tempatku baik jahat abu-abu, tapi warnamu untukku. Ambil hati sahabat baik gua ini. Gua masih ingat obrolan kita banyak tapi doa-doa lu yang akhirnya tercapai di bulan ini. So happy man, so happy banget. Karena lu orang yang baik. Gua berdoa lu pun endah sama orang yang baik juga. Dan Tuhan menangkap doa lu dan doa sahabat-sahabat lu lewat keluarga lu buat gua hari ini. Sentences when I don't know. Dibantu mas ya. Intro mulu kapan nyanyinya mas? There was bell on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard it at all. If there was you. Mungkin di saat terbaru mungkin bisa ngomong sesuatu. Oke, bangsa orangnya bisa diem gak sih? Dia mati. Oke, first of all, I want to thanks to ya, sama kemasin ini. Molen bro, Molen Amerika bro, New York. Duta besar, ini kan ada duta lebat. Oh ya, buat keluarganya Molen mohon maaf kemarin ya. Buat semua keluarganya Molen, karena saksi dari keluarga Molen, duta besar, saya duta lebat. Gak apa-apa ya, saksi dari keluarga MC gak apa-apa ya. Katanya dia marah banget. Gue kapan jadi ngomong sih? Silahkan. Gue ingat waktu NG pertama kali kena penyakit otomotif ya. Otoimun, apa Tommy? Otoimun dong. Otomotif ngapain? Aduh. Emang dia pembalap? Emang dia lipat sungkan? Sama juga orang lagi, bingung iya, bro. Okay. Ngomong berantakan itu. Iya. Kacau. Jari-jarinya kaku. Kena power glue. Gue ingat waktu NG pertama kali masuk Tonight Show, gue gak sengaja masuk kamar mandi, NG lagi ganti baju. Eh beneran kan? Biar pada tahu lah. Ya ini kan bukan sesuatu yang apa ya, orang gak sengaja. Langsung gue ambil kamera untuk gue videoin kan. Tapi ya itu berkesan banget karena pertama kali ketemu NG ini orang ganggu ya. Cuman lama-kelamaan ini orang, ini apaan sih orang? Udah doyok guys. Ini orang hatinya baik banget, Mol. Jujur aja, ini cewek yang mempersatukan iya, kita di Tonight Show. Betul, Mol. Jadi dia juga yang membuat kita akhirnya jadi lebih keluarga, akrab ya, kekeluargaan. Nangis, nangis. Nggak usah mancing lah. Ya gue sangat apa ya? Nangis. Nangis bukan karena lu, karena masalah yang lain, Ji. Masalah apa tuh kalau boleh tahu? Apa sih? Ini udah ada cumi-cumi.com nih. Gue aja trauma liat kamera-kamera begini. Itu manajer lo kan? Tapi gimana pernikahan di mata lo gitu? Jangan. Tolonglah. Crazy. Ya pokoknya intinya Enzi akhirnya mendapatkan seseorang yang gue, setelah gue kenal juga orangnya baik banget ya, Molen ya. Soalnya gue tuh di pertama nulis di Instagram, Kongres Molen dan NZ, salah. Gak apa-apa ya. Akhirnya gue korupsi jadi, gue korupsi. Gue koreksi jadi Molen, jadi Molen. Dia natro banget emang. Tapi oh iya, info juga bahwa gue sebetulnya kemarin pas pernikahan sama pas hari ini pun gue hampir gak datang karena, you know lah. Ya. Tapi karena rumit. Karena finally tapi ya. Benar nggak sih gosip yang beredar? Mungkin lo bisa kasih kalian dikasih di sini.